Sekarang aku lagi menunggu kereta jurusan ke Causeway Bay ya guys. Di video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua yang belum tahu gedung KJRI di Causeway Bay ya guys. Hai guys, ini aku sudah nyampe di stasiun Causeway Bay ya guys. Nah sekarang kita keluarnya di exit A ya guys. Dan kita naik ke atas. Nah ini untuk rute jalan menuju ke gedung KJRI ya guys. Kita keluar di exit A. Dan kita ambil di sisi belok kiri ya guys. Kita belok kiri terus jalan lurus. Nah ini aku ngambil rute jalan yang biar kalian lebih mudah untuk mencarinya ya guys. Nah di sini ada lampu merah nih guys. Ini lampu merah tepat ada di perempatan jalan ya guys. Nah kita ambil di lampu merah yang mau menuju belok kanan nih guys. Nah kita nyebrang jalan lampu merah. Dan kita lanjutkan perjalanan menuju ke gedung KJRI Hong Kong ya guys. Kita jalan terus dan di depan sana ada penyeberangan jalan atau ada lampu merah lagi nih guys. Ini ada lampu merah lagi nih guys. Nah di depan sana tepatnya ada McDonald's dan juga tuh di depan ada toko yang namanya Broadway ya guys. Ini lampu merah. Dan kita nyebrang jalan lagi nih guys. Dan kita ambil jalur yang kiri ya guys. Dan kita belok ke kanan nih guys. Nah kita jalan sebentar lagi juga nyampe nih guys. Buat teman-teman semua yang belum tahu arah gedung ke KJRI Hong Kong, kita lihat di video ini ya guys. Kita masih jalan lagi. Ini ada pertigaan jalan ya guys. Bukan pertigaan, ini perempatan jalan. Kita nyebrang jalan lagi. Dan di sebelah kanan ini ada pasar ya guys. Kita nyebrang jalan. Di sini ada lampu merah nih guys. Biar kalian lebih mudah mencari arah jalannya, jadi kita cari yang lebih mudah aja ya guys. Kita nunggu lampu merah dulu. Nah kita jalan lagi. Dan ini belok kanan ya guys. Ini belok kanan.
tepatnya di samping sebelah kanan ada 7-Eleven nih guys. 7-Eleven ini bertepatan ada di samping gedung KJRI nih guys. Nah kita belok kiri nih guys. Nah setelah belok kiri, di sebelah kanan jalan itu udah kelihatan gedung KJRI Hongkong nih guys. Nah kita sudah sampai nih guys. Di sini adalah gedung KJRI Hongkong nih guys. Ini penampakan gedungnya dari belakang nih guys. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ini ada di belakang gedung KJRI ini tepatnya ada Bank BNI ya guys. Ada Bank BNI juga, ada Bank Mandiri di sini. Dan kalau teman-teman pengen tahu dari arah depannya, kita nyebrang jalan ya guys. Nyebrang jalan ke sebelah kanan nih guys. Nah kita sudah sampai di gedung KJRI-nya nih guys. Ini penampakan dari depannya guys. Semoga ini membantu kalian yang belum tahu ke arah gedung KJRI Hongkong ya guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu, kalau bikin paspor itu harus memfotokopinya ya guys. Nah tempatnya di sini nih guys. Ini ada Warung Chandra, tempat fotokopian ya guys. Nah ini tepatnya ada di samping gedungnya ya guys, tepat ada di lampu merah nih guys. Nah untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Assalamualaikum, bye bye.